Mengawali informasi pertama pemirsa, polisi beri sanksi tegas kepada masyarakat pengguna jalan yang tidak mengenakan masker. Selain sanksi skot jam dan push up, mereka juga dikenakan sanksi bernyanyi dan membaca teks Pancasila. Jajaran kepolisian Resor Jember menggelar razia masker di kawasan alun-alun Jember. Dalam razia kali ini, polisi bertindak tegas atas pengguna jalan yang tidak mengenakan masker. Bagi pengendara kendaraan bermotor yang tak mengenakan masker langsung diberi sanksi untuk skot jam, push up, bernyanyi atau membacakan Pancasila. Dalam razia ini masih banyak ditemukan pengguna jalan yang melintas di kawasan alun-alun Jember masih banyak yang tidak menggunakan masker. Lupa untuk tidak pakai masker dengan sanksi saya menyanyi Indonesia. Nanatu padara Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jember sehat, Jember pakai masker. Selain memberikan sanksi, polisi juga memberikan masker serta vitamin kepada pengendara yang melintas. Razia ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona. Hari ini adalah kita tentunya mendukung program pemerintah sesuai dengan adanya Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin terkait dengan penerapan protokol kesehatan guna untuk mendukung pemerintah menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Jember. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan penindakan disiplin berupa teguran secara lisan, kemudian ada penindakan juga seperti push up, kemudian ada skot jam, tadi kita menyuruh kepada warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian kita memberikan masker dan memberikan vitamin, jadi berkolaborasi dengan rumah sakit Kaliwates terkait untuk vitaminnya. Dari alun-alun, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.